Jadi beserta anggotanya, rekan-rekan perangkat desa, ketua RT, ketua RT, dan yang hormati dan kami hormatkan ketua Bumdes Sukamaju Desa Kuncin. Pertama-tama kami tentunya yang bersyukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya sehingga kita pada siang hari ini masih dipertemukan dalam keadaan siang kalian dapat saudaraan sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam acara laporan bertanggung jawaban Bumdes Sukamaju Desa Kuncin periode tahun 2023 untuk Desa Kuncin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kami mengharapkan atas terima kasih kepada doa kami selama RPC laporan penjawaban Bumdes Sukamaju Desa Kuncin yang sudah cukup eksis berjalan untuk ya. Perlu diketahui bapak sekalian ya, sebetulnya dari awal ya, kami bersemangat ya akan mengembangkan Bumdes Desa Kuncin. Yang pertama kepengin pada waktu itu apa ya, mencari lokasi ya, kepengin merekrut SD Negeri Kuncin 1, ternyata oleh sebagian masyarakat tidak digenapi sehingga ya kita masih belum punya gedung dan bangunan. Seandainya dulu masih bisa, mungkin Bumdes bisa berkembang lebih maju lagi. Sebetulnya dari kami pemerintah desa ini membantu semaksimal mungkin terkait dengan kegiatan Bumdes ya, untuk pengembangan ekonomi di tingkat desa. Dan ya monggo panjenengan dari ketua Bumdes mengajukan proposal permohonan mau bidang usia apa yang kira-kira nanti bisa berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan ini kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat. Kami sendiri laku kepala desa tidak orang mana-mana lah untuk pengembangan ekonomi. Sebagai gambaran contohnya untuk kota Lembangan yang bisa Kuncin maksimal sekali dalam hal untuk tanaman juga saya berikan kepada masyarakat. Mari pada tahun 2022 ya, yang pertama terkait dengan bantuan benih lelek ya, untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan dan lain-lain yang bergerak di bidang perikanan. Yang kedua kalinya yang tahun kedua untuk pemberian unggas. Ini di OC ayam KUB walaupun ayamnya ya kena stunting tapi lumayan ya. Sebetulnya kami melatih ya masyarakat agar bisa apa ya, bisa mandiri, bisa usaha sendiri ini malah syukur baginya sudah berkembang. Sebagai gambaran dari 100 kepala keluarga yang berhasil 2 saja yang mengembangkan ya, kami sudah cukup banyak, terima kasih. Ya mungkin sampai dengan petelur dan dengan petasan pada kali nanti ada lebih yang bisa meneruskan ya, kami sangat bangga sekali ya. Tujuannya seperti itu, mendidik masyarakat agar punya kreativitas ya, untuk mengembangkan ekonomi luar biasa sebetulnya. Alhamdulillah kalau lele ini sudah cukup berhasil, kurang lebih ada 10 kepala keluarga yang mengembangkan budidaya pembesaran lele bahkan lebih, ini sudah cukup luar biasa untuk penambahan ekonomi keluarga. Dan nanti di tahun 2023 ada lagi penanaman untuk bantuan DOC itik bebek meriah. Dan silakan nanti perkakas dapat berapa atau nanti di kelompokkan monggo nanti diberikan kepada ketua RT nantinya. Agar ya minimal ya, kita hidup di desa ya bisa berkembang di desa. Mulai memberi umumnya etik 25 biasanya gue ingin bebek orang teh ya, sama dengan pertenur gue gelam apa ya, sempurna selama ya, jangan gue kemudian gue udah bisa berdagang ini gak ingin gue akan kan 1, 100 kalau udah kabut itu akan bang
saya pernah di budidaya bebek sudah pernah. Ya, ini balik-balik selamat. Ini mah ya. Induk pakai dengan 25 full ke sebuah penelur semua ya. Tapi kalau sampai dengan 100 200 ini akan banyak kali. Bakar ini 50% yang luar biasa. Dengan budidaya titik mungkin dalam skala rumah bukan dirinya. Kalau dirinya mungkin untungnya lebih banyak. Kalau yang jualan itu ada 200, tapi faktanya hemat karena mengalir di alam dengan sisa-sisa dari petani yang padi yang ketinggalan. Kembali ke bundes bagi sekalian yang terkait dengan LPG pada acara ini, harapan kami monggo bersifat barang-barang. Memang saya sendiri ya, kalau melihat bundes di umum gampang ditakoni sebagai yang berkaitan kampus sekalian. Usia apa? Tinggi dan tidak berhasil yaitu skala badan usaha milik desa. Simpan pinjam harus dilakoni dulu nih. Ada PBM DKM tahun berapa? 2002 ya, sampai sekarang hanya 1, 2, 3 yang masih ada sisanya. Seperti di RT 2 kami masih ada, di RT 10 mau reaksi, di RT 12 tadinya masih ada, sekarang orang tahu yang lainnya juga udah iya. Ini luar biasa, RT 2 masih ada program PDPKI sejak tahun 2023 orang PDPKI 2023 maksudnya PDPKI dulu ada bantuan setiap bulan yang nilainya kalau terpisah itu bisa 32 juta. Zaman itu duit masih berharga. Sekarang itu belum puluh royal. Puni satu sisi lebih banyak gede. Terus selanjutnya harapan kami ya, barangkali punya masukan dari DPD, dari teman-teman perangkat desa, agar bumdes ini bisa berkembang, punya apa ya, program apa ya. Nanti untuk tahun 2024 jadi akan memberikan modal membangun, ingin bangun paling-paling aspal, aspal rawulit dari nasional ini, paling-paling ketahanan pangan, jidut-jidut sudah dikerjakan semuanya, ya tinggal sedikit paling belum ada dari masyarakat. Kalau boleh itu melibatkan ya melewati cara milik, nanti muter ke desa Purwodadi, ya kurang lebih jaraknya 500 meter lebih, kalau sampai tembus muter ke Purwodadi. Ya sebagai Purwodadi, Purwodadi sudah ada, tinggal yang kurang lebih yang lurus dari tengkok kepala desa ke timur kurang lebih yang 300 meter lah. Tapi melewati tanah milik, kalau diperbolehkan, kalau pas ada musim kemarau mungkin bisa digambar, bisa dilanjutkan kembali untuk pembangunan yang jalan usaha tadi, agar para petani lebih mudah dalam hal memanen sawah, juga harus ketika orang kendaraan lebih aman. Alhamdulillah yang ke wilayah Sidrumung sudah selesai ya, untuk sampai dengan toko Sekdes ya, sebelah selatan toko Sekdes dan untuk tinggal yang daerah selatan kami jauh lanjut sampai dengan Biru Ombak sudah luar biasa, dari jalan bisa naik panjang lebih 4 kiloan. Ini kalau bisa lanjut sampai dengan Wirogo bahkan sampai tembus Karangsari dan luar biasa terpanjang kemenang. Ini kalau diizinkan melewati tanah milik nanti berlanjut sampai dengan ya Karangsari. Kalau salah terakhir itu tanah miliknya Pak Almarhum Mega Sakti